Masih bersama Mimin di channel Sinetron Ternama. Kali ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran trailer buku harian seorang istri episode malam ini, edisi Kamis 8 Juli 2021. Setelah cukup lama berjuang dan bersabar untuk menanti Mama Parah bisa menerima kehadirannya, akhirnya kesabaran Nana berbuah manis. Saat ini Mama Parah telah menyadari bahwa Nana adalah seorang menantu yang baik dan sangat tulus hatinya. Walaupun selama ini ia sering menyakiti Nana, namun Nana telah melupakan semua keburukannya tersebut. Dan di sini terlihat Mama Parah menasehati Nana dan mengatakan Nana harus segera menjaga kandungannya karena bayi yang dikandungnya adalah cucunya. Nana pun merasa terharu dan tergetar hatinya saat pertama kalinya seorang Mama Parah menyebut cucunya dan meminta Nana untuk menjaga kehamilannya tersebut. Semoga hubungan Mama Parah dan Nana akan segera membaik dan mereka bisa hidup bahagia sebagaimana layaknya hubungan antara menantu dan mertua. Saksikan kisah selengkapnya di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Tetaplah di channel ini karena saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.